kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya hingga sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam suasana penuh kekeluargaan dan keharmonisan. Kita semua menyadari bahwa pandemi COVID-19 serta pelaksanaan PPKM level 4 sangat berpengaruh pada tatanan perekonomian di Provinsi NTB. Sehingga alumni Akpol Angkatan 91 Batalion Baradaksa melaksanakan baksos dengan membagikan sembako kepada seluruh elemen masyarakat. Saya menginformasikan bahwa semua rangkaian kegiatan ini merupakan wujud pengabdian alumni Akpol 91 Baradaksa kepada bangsa dan negara. Untuk membantu masyarakat khususnya di wilayah Polda NTB, terlebih lagi di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Dan saya berharap dengan bantuan alumni Akpol 91 sedikit bisa membantu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang berdampak langsung pandemi COVID-19. Semoga kita semua yang hadir saat ini dapat bersinergi untuk saling bahu-membahu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID serta PPKM yang kesemuanya akan bisa menciptakan kamtibmas yang kondusif sehingga masyarakat semakin produktif dalam menjalankan roda kehidupan. Kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam kegiatan baksos ini dan kami menyadari bahwa keberadaan alumni 91 Batalion Baradaksa di Polri khususnya Polda NTB akan selalu memberikan sumbangsih yang terbaik bagi institusi Polri dan pengabdian kepada masyarakat tanpa pamrih. Ikhtiar kami, alumni 91 Batalion Baradaksa, hanyalah untuk selalu tetap membangun kemitraan sesuai program pemerintah Kapolri untuk melayani masyarakat serta mewujudkan Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkelanjutan. Kami dari Pondok Pesantren Manhalul Ma'arif Darek-Darek Kecamatan Pelanggaya, Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan terima kasih Bapak Kapolda NTB dan Batalion Baradaksa atas kegiatan bakti sosial ini. Semoga sukses dan jaya selalu. Salam Presisi.